Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kita kembali lagi di channel Nostalgia HR. Nah teman-teman semua, sebelum ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe dulu channel ini karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian tahu kalau channel ini update video terbaru. Di awal cerita, Pak Kiai menyuruh Jaka Tingkir untuk menyelamatkan Cempaka yang sedang ditawan oleh Syekh Kalangkobar. Di sini Jaka Tingkir pun langsung berangkat untuk menyelamatkan Cempaka. Ketika di perjalanan, Jaka Tingkir pun langsung bertemu dengan Syekh Kalangkobar. Di sini Syekh Kalangkobar pun langsung mengajak bertarung pada Jaka Tingkir. Pertarungan ini datanglah Pak Kiai langsung menyelamatkan Cempaka dari ikatan yang mengikatnya. Di sini Pak Kiai pun langsung menyuruh Cempaka untuk pergi dari tempat itu. Di sini Pak Kiai pun langsung melawan Syekh Kalangkobar dan pertarungan hebat pun terjadi. Di pertarungan ini Syekh Kalangkobar pun kalah oleh Pak Kiai, dia pun langsung tewas. Di sini teman-temannya Syekh Kalangkobar pun membawa mayatnya Syekh Kalangkobar untuk dihidupkan kembali. Di sini Syekh Kalangkobar pun bisa hidup lagi karena dihidupkan oleh teman-temannya. Di sini Syekh Kalangkobar pun akan terus memburu Jaka Tingkir karena dia ingin sekali membunuh Jaka Tingkir. Di sisi lain Nyi Asih dan anak buahnya sedang mengacau di sebuah desa. Di sini Cempaka pun langsung melawan para anak buahnya Nyi Asih. Di pertarungan ini Cempaka pun kalah oleh Nyi Asih. Ketika Nyi Asih akan menyerang kembali Cempaka, datanglah Jaka Tingkir langsung melawan Nyi Asih dan pertarungan pun terjadi.
Di pertarungan ini Nyi Asih pun kalah oleh Jaka Tingkir, dia pun langsung tewas. Sementara itu Jaka Tingkir langsung membawa Cempaka yang terluka parah untuk diobati. Sementara itu Syekh Kalang Kobar dan temannya dia mendatangi Jaka Tingkir. Di sini Syekh Kalang Kobar pun langsung menyerang Jaka Tingkir dan pertarungan pun terjadi. Di pertarungan ini Syekh Kalang Kobar pun kalah oleh Jaka Tingkir dan dia pun hancur. Sementara itu Pak Kiai sedang melawan temannya Syekh Kalang Kobar. Di sini mereka pun saling mengeluarkan jurus dan kekuatannya masing-masing. Di pertarungan ini temannya Syekh Kalang Kobar pun kalah oleh Pak Kiai dan dia pun tewas. Sementara itu si Dadung merasa senang karena Syekh Kalang Kobar dan temannya sudah tewas. Setelah itu Pak Kiai pun langsung mengajak Jaka Tingkir dan si Dadung untuk kembali ke padepokan.